She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. You see her walking down the boulevard. She got the posture of a superstar. She looks so fly in those Gucci slides. Yeah, I wonder what she hey. Hey. Oh. Ambil mana? Aku Medin ya, yang family aku. Oh, yang family. Ambil apa ini? Aku meeting dengan Datuk Nasir tadi, Bapak Habib. Oh, yang projek JB tu? Yang JB tu. Tak tahu lah, mungkin next week tu baru tahu jawapan dia. Eh, by the way, congrats lah. Han dah lulus kan? Yang projek kat Korea 10 juta tu lah. Haa, dia dah lulus lah. Haa, nanti kalau open table jangan lupa. Oh, ya, of course, kau jangan. So, alalang kat sini lah kan? Haa. Aku nak tanya hang sikit lah. Eh, macam serius lah. Serius lah juga. Kenapa? Hang dengan mas on lah. Mas? Eh, aku onnya. Aku dah beli cincin dah untuk next week aku nak propose kat dia. So, kira nak kahwin lah ni dah. Itulah niat aku kalau sebetulnya. Oh ya. Apa lah, family aku tunggu lah. Eh, tadi bukan nak tanya something? Nanti ya. Okey lah. Okey. Have a sweet. Alright. Macam mana aku nak abang kat Faiz ni? Nanti lah. Nanti dia akan tahu. Bosan lah keluar dengan Faiz. Baik call Rehan. Hello, you. Hello. You kat lah? I kat luar baru habis dinner. Kenapa? Oh, you busy tak sekarang? I nak ajak you keluar ni. Oh, kita jumpa esok petang lah. I busy hari ni. Esok, I nak pergi somewhere privacy untuk kita dua. You nak pergi mana? Nanti I pergi ambil. Ha, okay. See you tomorrow. Bye. Okay, bye. See you later. So, this is the place. Yes. Nice. Sunyi kan? Tak ada orang. Mana you cari tempat? Ya, yeah, I buat tempat ni untuk I cari ketenangan I. So, I guna duit bisnes I untuk buat benda ni kat sini. Oh, wow. You guna duit bisnes you to build this place? Ya. Yeah. Luasnya. So, tak nak masuk ke? Okay. Duduk lah. So, you sentang sini sebab apa? Sebab nak cari ketenangan. Oh, so, you stress tak? Ya, stress lah juga sebab bisnes besar kan. Kadang-kadang ada masalah. I ada cara lah yang nak stress ni. Eh, apa pegang-pegang ni? Ini macam tak biasa tak? Ini kan nak langkah cerah sikit. Apa nak yang pegangan nak cari ketenangan? Dekat dah sikit. Dah dekat dah. Still ada space betul. Dah dekat. Betul lah location kat sini. Asal ni Han hantar location kat sini. Betul dah ni location dia. Eh.
Asal kasut Rehan dengan Mas ada di sini. Dia orang buat apa ni? Actually, I pun stress dengan Faiz. Kenapa? Taklah, I memang totally yakin dia tu gay. I nampak dia lelaki sebenarnya. Tapi kalau dia gay, dia tak akan kahwin dengan you. Dia cakap dekat I, dia nak kahwin dengan you. I tak tahu dengan you. I tengok dia, tengok you pun macam nak tegang je. Tak guna punya perempuan. So, kenapa you tak terus terang je dengan dia? I kesianlah dekat dia. Lagipun I rasa dia dengan I sebabnya itu I dia. Tak boleh jadi ni. I bukan sangat pun dekat dia tu. I paksa je. Biadab. You buat apa dengan member I ni? Tak justice tu? You tak payah nak explain apa. I dah dengar tadi A to Z you cakap buruk pasal I. Sampai hati you kan? I tak sangka you macam ni. I ingat you steal dulu. Sebab tu I cintakan you dan I tak pernah curang. Ini balasan you ke I eh? You cakap pasal apa? Pasal setia? Pasal ikhlas cintakan I, you ingat I perlukan ke semua tu? Eh, zaman sekarang I tak perlulah semua tu. I perlu duit je, I perlu money, okay? Esok I nak you datang office I, you hantar semua kad kredit yang I pernah bagi dekat you. What? You nak suruh I hantar semua kad kredit? Eh, you balik dekat I tau. Sekarang you balik, I dah tak nak tengok muka you. Balik, you balik. I dah tak nak explain apa pun, I tak nak dengar dah. You balik. Okay, fine. You pergi balik. Awak call aku. Aku call ni nak minta maaf kan aku yang buat kan. Sebab aku nak bagi halang apa. Aku panggil Mas tu macam mana. Oh. Tak ada apa Lian. Tapi aku, aku sedih lah. Tapi cara hang buat tu kira okey lah. Before aku one step close dengan dia, aku dah tahu panggil dia. Daripada aku tahu bila aku dah betul-betul nak kahwin dengan dia, lagi sakit kan. Tak apa lah Pak Is, kalau nak hilang dia tu sebab nanti tadi kan tu bukan sesuatu yang lebih baik. Saya lah lepaskan dan berikan ruang untuk apa yang akan datang. Tapi macam tu lah. Bagus memang bagus, tapi aku sayang dia lagi kot. Pak Is, perpisahan tu macam suami yang osok. Lebih baik yang pula daripada anak takut risiko kerjaan diri sendiri. Betul juga kan. Tak apa lah. Dah tak apa, aku nak cakap tu je kat aku orang je lah. Saya buat kamu banyak yang kuat yang baik. InsyaAllah nanti aku cari lah web baru kan. Eh, hang kat mana ni? Aku berada, aku meeting ni. Busy lah nak Datuk Mukri sekarang. Projek baru-baru masuk-masuk. Tak apa, nanti aku ada web nanti. Aku roja hang untuk test Gold Digger ke dok. Cantik. Mana-mana rancak. Okey lah. Sayonara. Assalamualaikum. Ciao. Sa. Okay,
daripada kami Cerita Gold Digger. Oh, lighting tak ada kat aku lah. Kami mengucapkan selamat hari raya. Bukan, puasa lu. Ha? Puasa lu gila. Ha? Puasa gila. Oh, puasa lu. Ha. Oh, puasa. Ha. Selamat puasa. Daripada director. Ya. Untuk cerita Gold Digger. Hang senyap je, wajak betul. Okay, okay, see you on the next video. Thank you for supporting us. Mana-mana rancak. What not, guys? What not?